Selamat malam Sport Lovers, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Nazla Viva dalam Sport Arena yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dan pastinya dengan informasi olahraga yang menarik dan juga terkini dalam lingkup nasional dan juga Jawa Barat. Sport Lovers, sebelum kita memulai Sport Arena hari ini, saya mengingatkan mengenai MyBio Susu Kolostrum yang merupakan susu memiliki banyak sekali manfaat dan pastinya dapat menunjang olahraga kita. Nah, ada berita apa aja dalam Sport Arena hari ini? Kita lihat dulu liputannya. Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Barat masa bakti 2018 hingga 2022 di bawah kepemimpinan Ahmad Saifuddin secara resmi dilantik dan dikukuhkan. Proses pelantikan 102 pengurus KONI Jabar dilakukan oleh Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman di Hotel Grand Asrila pada Kamis 25 Oktober 2018 lalu. Seperti diketahui, Ahmad Saifuddin sendiri terpilih kembali menjadi Ketua Umum KONI Jabar secara aklamasi dengan dukungan 85 suara dari 90 anggota pada pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi KONI Jabar 2018 yang digelar di Hotel Grand Aquila pada 13 September 2018 lalu. Pasca dilantik, Ketua Umum KONI Jabar Ahmad Saifuddin mengatakan pihaknya akan langsung bekerja membangun olahraga prestasi di Jabar usai dilantik KONI Pusat. Salah satunya dengan membentuk Satuan Pelaksana Pekan Olahraga Nasional 20 Jabar dalam upaya untuk mempertahankan gelar juara umum di PON 20 tahun 2020 di Papua. Tidak hanya itu, pihaknya pun akan langsung menggelar pemusatan latihan daerah PON 20 Jabar pada November 2018 mendatang. Pihaknya juga akan secepatnya menggelar audiensi dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil serta DPRD Jabar terkait visi, misi, serta program kerja yang akan dilakukan kepengurusan KONI Jabar 2018 hingga 2022. Dengan demikian, Jabar dapat tetap menjaga supremasi sebagai juara umum PON 19 dan juga sebagai penyumbang atlet terbanyak bagi Indonesia di berbagai multi-event olahraga tingkat internasional. Selangkah yang paling dekat bagaimana kami harus segera membentuk Satlak Jabar Juara untuk mampu mempertahankan juara umum di PON Papua. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, nanti di bulan November di minggu ketiga kita sudah mulai melaksanakan pelatihan daerah untuk menuju PON. Dan yang ketiga tentunya di bulan April 2019 babak kualifikasi itu yang harus kita rebut untuk Jawa Barat. Inilah langkah yang paling strategis yang akan segera kita laksanakan ke depan. Oh iya, kalau misi itu sudah kami sampaikan dan insya Allah akan segera kami kita sampaikan kembali ke Komisi E maupun kepada Bapak Gubernur seperti apa implementasinya dan peluang-peluang serta fakta-fakta yang mampu bisa menjadi bagian terpenting untuk segera diimplementasikan. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman mengungkapkan saat ini KONI Jabar dijadikan pedoman bagi KONI-KONI provinsi lain di Indonesia. Untuk itu, sudah sepatutnya kita semua berbangga dan memberikan apresiasi terhadap kontribusi dari pemerintah provinsi dan KONI Jabar bagi peningkatan prestasi olahraga nasional. Terkait ketidakhadiran perwakilan Pemprov Jabar, baik Gubernur Jabar, Wakil Gubernur maupun Dispora Jabar, dirinya menegaskan jika hal tersebut bukan sebuah masalah besar. Pasalnya, pihak Pemprov Jabar hanya sebatas undangan dan bisa hadir atau tidak. KONI Jawa Barat ini sekarang menjadi pendulum, menjadi kontribusi, dan menjadi pedoman bagi KONI-KONI provinsi untuk hadir di sini, belajar di sini dari keberhasilan
KONI Jawa Barat. Artinya kita harus berbangga, hormat pada pemerintah dan juga KONI Provinsi yang telah memberikan kontribusi kepada negara melalui Jawa Barat. Sehingga patut kita memberikan acungan jempol. Ya, saya selalu berpikir positif ya, bahwa pada hari ini Ketua KONI Umum Jawa Barat Pak Ahmad Saifuddin hari ini saya lantik. Undangan salah satunya adalah pemerintah daerah, itu sifatnya undangan. Yang penting adalah hari ini Pak Ahmad dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat. Kalau undangan yang kita berikan kemudian tidak hadir, kami anggap saja bahwa itu kesibukan masing-masing. Ya. Tidak masalah Pak ya? Tidak ada masalah ya. Karena itu bagian daripada tugas masing-masing. Ya.